What? Pak, kena apa hujan? Halo guys, jumpa lagi dengan Seto Jik. Wow, oke, kali ini kita sudah ada di part 7 dari Zelda Breath of the Wild Nintendo Switch. Oke, dan bagi kalian yang belum melihat part sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke, guys, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Oke, guys, kita sebelumnya sudah tadi menyelesaikan pasalnya di Miam Agana Shrine ini ya. Yuk, kita sekarang langsung gas ke kemana ini? Mento. Oke, kita gas ke sini ya, teman-teman. Let's go. Wait. Oke. Oh, ini desanya Hateno Village ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian mengikuti part sebelum-sebelumnya, kalian pasti tahu kalau di sini kita sudah tiba di Hateno Village. Alright. Apa ini? Oke. Oke, di atas sana ternyata. Kita lihat ini papan petunjuknya sebelah mana, teman-teman. Hateno Beach, Hateno Ancient Technology Lab. Ini. Wow. Oke, guys, kita naik dari sini ya. Wow, rumputnya indah sekali. Oh, apa nih? Menara ya? Hateno Ancient Technology Lab, oke. Wow. Farming hole. Wah, ini cangkul ya. Aduh, senjata saya sudah terlalu banyak senjata saya, teman-teman. Itu ngapain tor sampai ada 4 tepung? Yuk, nah. Hey, Sheikah Slate. Wah, iya, ini Sheikah Slate. Kayak baru pertama ngeliat aja. Kenapa? Jadi impact touch me up to speed. Oke,
Erector. An ancient tech lab director is Miss Pura. Oh, siapa lagi Miss Pura ini? Kok Miss Puranya bocil gitu? Hey Miss Pura. Dibilang bocil. Oke, kita akan menyebarkan api biru ke desa-desa, semoga untuk menyalakan ini ya teman. Itu perlu dinyalakan. Oke, let's go. Ada apa-apa kok? Tidak ada apa-apa teman. Mana blue flame-nya? Api birunya mana? Ini kah? Background behind Ready House. Oh, bukan di sini. Nice. Kita akan keluar dari sini ke arah left. Oh, sebelah mana ya, teman-teman?
hutan. Kemana ya? Wow, lautan guys. Itu. Oh iya itu benar benar. Oke. Ambil opor. Nice, kita nyalakan satu-satu ya. Oh no. Oke, jangan sampai mati obornya, teman-teman. Oh. Oh, tuh obornya mati. Oh ini, kuat tuh, jangan sampai lari teman-teman. Lari obornya mati langsung. Masuk akal sih. Kan kena angin ya jadi dia tahu. Gak di-equip jadi ya mati sendiri. Oke, oh ya itu. Kita tuntun pelan-pelan ke arah sana. Ya ada kodok, kodok ngorek, ngorek pinggir kali, tetelung. Oke, kita nyalakan satu-satu. Yo teman-teman, nah ini sudah kayak ada arahnya gitu teman-teman. Ingat, jangan lari ya. Kita jalan santuy aja. Supaya obornya tetap menyala. Ini, guys. Oke. Pelan tapi pasti ya. Kalau pada pepatah Jawa bilang begini, alon-alon asal kelakon. Nah, kayak gini, pelan-pelan tapi pasti. Begitu, guys. Loh. Mati, bro. Ini kita akan reload lagi. What? Ah, kena apa hujan. Bisa mati ya. Waduh. Tuh gimana? Mati guys.
Oh, tidak. What? Loh, kenapa mati ya? Gara-gara hujan ya, teman-teman ya. Aduh, cuacanya pas lagi gak mendukung, teman-teman, pas hujan. Ada sapi. Hai. Halo. Ada domba, ada guguk. Oke guys, kita menunggu hujannya sampai selesai dulu ya. Ya ampun. Woi, kapan hujannya reda, woi? Aduh, hujan ini teman-teman, hujan. Kok mendadak hujan gini ya? Gede. Oke teman-teman, hujannya sudah reda. Akhirnya. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Masuk akal juga ya, kalau ada hujan, apinya mati. Perlu dinyalakan teman-teman. Oke, gajah lagi ya. Ada, kita akan naik ke atas. Mana ini tasnya? Oh, ini. Wah, oke. Hei, bocil semua di sini.
Guys, gak ada apa-apa lagi. Kita akan naik ke gunung ya. Kurang yang di atas ya, kurang satu obor lagi. Let's go. Oke, kita menyala nih. Oke, diapain ini? Dapat skill apa kira-kira teman-teman? Oh, kamera. Wow. Oke, Sega slide kameranya sudah diperbaiki ya teman-teman. Oke, kita akan ambil gambar bersama dia. Ini gimana caranya? Oh, gini toh. Gimana? Oke. Robis research. Wow. Terkesnya permunculan lagi. Oh, bisa di-upgrade. Ika sensor.
Oke, kita akan upgrade EK sensornya, teman-teman, supaya lebih responsif. Pakai itu ancient screw ya, teman-teman ya. Jadi saya sensor plus. Oke, mantap. Oke, thank you, Lady Pura. Oh, dia ingin lihat Eka Sensor Plus. Oke, itu side quest ya, Moto Sunsurum, tapi nanti aja. Oke, sekian dulu di part 7 kali ini, yaitu tentang menyalakan obor ya, untuk mendapatkan mengupgrade Seika Slate supaya bisa mendapatkan kemampuan apa diperbaiki Seika Slate nya supaya lebih ya, hebat lagi. Oke, dan jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian ya, pastinya guys ya. Oke, stay tune terus di channel Seto Jigpau untuk melanjutkan kelanjutan dari Zelda Breath of the Wild for Nintendo Switch. Oke, Seto Jigpau undur diri. Bye-bye, Seto Jigpau.